Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini bagaimana kabarnya? Soleh-solehahnya kelas 3? Mudah-mudahan hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Iya. Pada pertemuan kali ini ketemu dengan Bu Dina ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Ya, sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap anak-anak? Iya, kita langsung ya. Kita langsung ke materi perkalian di kelas 3. Itu tentang apa ya? Ingat enggak ya? Dulu di kelas 2 itu sudah pernah anak-anak dijelaskan tentang perkalian. Hanya saja mungkin angkanya lebih kecil. Nah, di sini kita mengulang lagi dulu ya tentang apa ini? Bentuk dari penjumlahan berulang. Di sini ada 6 buah ayam ditambah ayam kecil ya ini ya. Ditambah dengan 6 ayam lagi. Lalu berapa ini jumlahnya? 6 ditambah 6 berarti ada berapa? Kita hitung yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, jadi 6 ditambah 6 ada 2 6-nya jadi 12 hasilnya. Ya. Nah, di sini dituliskan angkanya. 6 ayam yang pertama ditulis 6 ditambah 6 sama dengan 12. Ya. Lalu, jika ditulis kalimat perkaliannya menjadi 2 dikali 6 hasilnya 12. Ya. Jadi 6-nya ada 2, hasilnya 12. Nah, 2 dikali 6 maka hasilnya sama dengan 6 dikali ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 12. Ya. Nah, Bu Dina ulang ya. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 hasilnya 12. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan anak-anak bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya, ingat ya, ini dulu di kelas 2 sudah dijelaskan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang sifat komutatif perkalian. Ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, yang pertama, ada 2 buah ikan digambar ya, ditambah dengan 2 buah ikan lagi ditambah dengan 2 buah ikan lagi. Kita ubah dalam bentuk perkalian. Kira-kira berapa ini ya? Nah, di dalam kandang ini anak-anak ya. Di dalam kandang ada 2 buah ikan. Dalam kolam, maaf ya, dalam kolam ada 2 buah ikan. Nah, yang kita tuliskan di sini adalah jumlah tempatnya dulu ya. Tempatnya ada 1, 2, 3. Ada 3, lalu yang kedua yang dituliskan adalah jumlah ikannya. Ingat, yang pertama adalah tempatnya, jumlah tempatnya. Lalu yang kedua adalah jumlah benda yang ada di tempat itu. Nah, karena di sini kandangnya atau akuariumnya itu ada 3, jadi yang pertama dituliskan 3, lalu dikalikan 2. 2 adalah jumlah ikan yang ada di dalam kota itu. Oke, maka hasilnya adalah 6. Nah, lalu jika ada yang bentuknya seperti ini bagaimana? 3 ikan ditambah 3 ikan. Maka hasilnya adalah karena kandangnya tempatnya ada 2. Ya, lalu dituliskan 2. Jumlah ikannya di setiap tempat ada 3. Lalu dikalikan 3 dituliskan di situ ya, maka hasilnya adalah 6. Itu ya. Ini adalah bentuk komutatif perkalian. Jadi maksudnya di sini 3 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 3. Hasilnya sama anak-anak, hasilnya 6. Paham ya? Iya, ini mudah sekali ya. Nah, nih di sini Baim nih. Im bertanya, perkalian dengan bilangan kecil dikerjakan dengan penjumlahan berulang bisa ya?
Nah, lalu bagaimana kalau bilangannya itu besar? Nah, yuk kita cari ya caranya bagaimana ya. Ini ada contoh nih ya anak-anak ya. Contoh soal perkalian yang bilangannya besar. Contohnya, 2 dikali 210. Ya, yang perlu diingat-ingat ini ya, cara yang pertama. Ingat sifat pertukarannya bahwa 2 dikali 210 itu artinya sama dengan 210 dikali 2. Ya. Ini 210 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah dengan 0. Ya, kita uraikan ya bentuk panjangnya ya. 210 sama dengan 200 ditambah 10 ditambah 0. Nah, lalu yang kedua, kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. Nah, 2 dikali 200. Di sini artinya 200-nya ada 2. 200 ditambah 200. Jadi hasilnya 400. Lalu bilangan yang kedua yaitu puluhan. 2 dikali 10. Artinya di sini 10-nya ada 2. 10 ditambah 10 jadi hasilnya 20. Ya. Yang ketiga 2 dikali 0. Nah, semua bilangan dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ya. Lalu kita jumlahkan 400 ditambah 20 ditambah 0 maka hasilnya 420. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita susun anak-anak ya. Nah, ini masih dengan soal yang sama. 2 dikali 210. Kita lihat caranya ya. Kita susun ke bawah ya. 210 dikali 2. Nah, bentuk penyusunnya seperti ini ya. 210 di atas, 2-nya di bawah. Kita kalikan. Nah, kalau perkalian seperti ini, kita menghitungnya dari satuan atau dari belakang. Ya, yang pertama kita kalikan adalah 0 dikali 2. Semua bilangan dikalikan 0, maka hasilnya 0. Ya, lalu yang kedua, 1 dikali 2. Berapa 1 dikali 2? 2. Ya, yang terakhir, bilangan ratusannya 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya 420. Sama ya dengan yang tadi ya. Nah, jadi ada dua cara. Anak-anak bisa pilih yang lebih mudah menurut anak-anak yang mana. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi 2 dikali 210 hasilnya adalah 420. Mudah bukan anak-anak ya? Oke, kita coba yuk soal yang lain ya. Nah, yang pertama ini ada 321 dikali 3. Nah, ini kita susun ke bawah ya anak-anak ya. Nah, 321-nya di atas, 3-nya di bawah. Yang pertama, kita dari satuan berarti dari belakang, yaitu 1 dikali 3, hasilnya 3. Lalu 2 dikali 3, itu yang puluhan ya, hasilnya 6. Lalu 3 dikali 3 ratusan, hasilnya 9. Jadi 321 dikali 3 hasilnya 963. Mudah bukan? Ya, kita coba lagi yuk yang kedua. Oke. Ya, di sini ada 403 dikali 2. Ingat lagi Bu Dina mengingatkan ini ya, dari belakang ya. 3 dikali 2 hasilnya 6. Lalu 0 dikali 2 hasilnya 0. Yang terakhir 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, mudah bukan anak-anak? Ya. Nah, alhamdulillah ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga materi hari ini bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.